kapan kau menutupi apa yang di hatimu? Sampai kapan lagi kau hindari kenyataan? Cerita Lovers kembali di Tentang Tembang untuk episode kali ini. Saya Tanti yang akan menemani Anda. Baik, persembahan lagu di Tentang Tembang dinyanyikan atau dipopulerkan oleh seorang Meriam Bellina dengan judul Jangan Salahkan Siapa. Ku tahu engkau menyayangku dari sinar matamu, tapi kau bertahan, kau mencoba menutupinya. Elisa Maria Bellina Bamboy lahir pada tanggal 10 April 1965. Siapa yang tidak kenal dengan seorang Maria Bellina? Seorang aktris dengan akting yang cukup hebat, tapi juga memiliki talenta dengan suara yang cukup apik. Hingga lagu ini dipopulerkan oleh Maria Bellina dengan tampilan yang sangat menawan. Sekian lamanya ku tunggu, kau masih bertahan juga. Jangan salahkan siapa bila akhirnya diriku berlalu. Oh. Banyak sekali penghargaan-penghargaan sepanjang karir Maria Bellina. Ya, mungkin banyak sekali yang tahu bahwa seorang Maria Bellina lebih banyak berkiprah di dunia seni peran ketimbang di dunia seni tarik suara. Tapi apapun yang dipersembahkan oleh seorang Maria Bellina sampai dengan hari ini, tidak ada atau belum ada yang berhasil menyamai akting aktris yang satu ini. Tahu engkau menyayangku dari sinar matamu, tapi kau bertahan, kau mencoba menutupinya. Yang pernah diperoleh oleh Maria Bellina membuktikan kepiawaiannya di dunia akting. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik pada Festival Film Indonesia di tahun 84, tahun 90. Mendapat penghargaan sebagai aktris terpuji di Festival Film Bandung pada tahun 91. Festival Sinetron Indonesia di tahun 94 sebagai pemeran utama wanita terbaik, dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Maria Bellina. Sekian lama ku tersiksa dalam penantian ini. Jangan salahkan siapa bila tertutup pintu hati ini. Oh, oh. Jangan salahkan siapa bila akhirnya diriku berlalu. Oh, oh.
untuk Anda pencinta Mariam Bellina atau karya-karya dari Mariam Bellina. Mudah-mudahan persembahan lagu ini bisa menghibur Anda sekaligus mengingat kembali memori akan saat-saat Mariam Bellina sempat menjadi bintang besar di eranya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Cerita Wanita dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya Tanti pamit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.